Dalam situasi di mana sumber makanan nabati terbatas, simpanse bisa berburu monyet, seperti monyet kolobus, untuk mendapatkan asupan protein hewani. Mereka menggunakan kecerdasan, keterampilan fisik, dan kadang-kadang berkolaborasi dalam kelompok untuk menangkap mangsa. Simpanse bisa terlihat kejam dalam perlakuan terhadap mangsa mereka, seperti membunuh monyet dengan cara yang kasar. Perilaku berburu monyet oleh simpanse adalah contoh adaptasi. Perilaku terhadap kondisi lingkungan yang sulit di mana sumber makanan nabati sangat terbatas.